Selamat datang di channel Boss Review. Xiaomi baru saja mengumumkan peluncuran trio ponsel dari seri Mi 10T, yaitu Mi 10T Pro dengan spesifikasi tingkat atas, Mi 10T dengan performa untuk profesional hingga gamers, dan Mi 10T Lite yang membawa 5G untuk dapat digunakan ke lebih banyak orang. Di video kali ini, saya akan membahas tentang spesifikasi, kelebihan, dan kekurangan dari Xiaomi Mi 10T. Simak video ini lebih lanjut hanya di Boss Review. Xiaomi Mi 10T. Xiaomi Mi 10T memiliki tampilan dengan desain layar pie-hole yang menggunakan teknologi IPS LCD berukuran 6,67 inci beresolusi Full HD+, 1080x2400 pixel yang sudah dilapisi dengan proteksi Corning Gorilla Glass 5. Yang cukup istimewa, layar Xiaomi Mi 10T sudah mendukung refresh rate mencapai 144Hz. Bodi smartphone ini terbuat dari material kaca yang juga dilapisi dengan proteksi Corning Gorilla Glass 5. Di sektor dapur pacu, Xiaomi Mi 10T dibekali dengan chipset buatan Qualcomm yaitu Snapdragon 865 yang dipadukan dengan pengolah grafis Adreno 650. Chipset ini diperkuat dengan RAM berkapasitas 8GB dan internal storage 128GB tanpa slot microSD. Tak lupa, tersemat juga baterai dengan kapasitas 5000 mAh yang sudah terkoneksi dengan USB Type-C. Terdapat juga fitur pengisian cepat dengan daya mencapai 33 watt. Untuk urusan kamera, Xiaomi Mi 10T dibekali dengan 3 buah kamera, yakni sebuah lensa utama beresolusi 64MP, lensa ultrawide 13MP, dan 5MP lensa makro. Sedangkan di bagian depan terdapat satu buah kamera yang memiliki resolusi 20MP. Pada saat peluncurannya, Xiaomi Mi 10T dibanderol dengan harga 499 euro atau sekitar 8.700.000 rupiah. Di range harga segitu, tetapi masih menggunakan layar dengan panel IPS LCD, tentunya itu bisa menjadi salah satu kekurangan yang cukup fatal dari Xiaomi Mi 10T. Itulah rangkuman spesifikasi, kelebihan, dan kekurangan dari Xiaomi Mi 10T yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Like jika kalian suka dengan video ini, dan dislike aja jika tidak suka. Yang terpenting, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah. Salam Boss Review.